Hai Sobat Musik, ketemu lagi sama aku Belinda Amanda di Music Generation Where Music Matters. Yes, Belinda hadir untuk memberikan informasi seputar musik ya. Tapi kalau biasanya Belinda kasih chart ya, hari ini Belinda mendatangkan bintang tamu yang super duper talented banget ya kan. Dia berasal juga dari Universitas Brawijaya. Siapa dia? Kita langsung kenalan aja dengan UNI, nama panjangnya agak panjang gitu ya. Aku sebutin dulu, contek dulu, nanti kita panggilnya nama panggilnya dia ya. Please welcome Daniel Pradito Bonardo Napitu. Wow, panjang ya. Panjang banget. Oke, kita panggilnya siapa nih? Daniel. Daniel aja. Oke, Daniel, boleh dong perkenalan dulu sama Sobat Musik di rumah. Hai semuanya, nama aku Daniel Pradito Bonardo Napitu. Kalian bisa panggil aku Daniel. Aku dari Fakultas Teknologi Pertanian. Angkatan 20. Wow, oke, nggak apa-apa. Sudah 4 tahun di sini, tapi luar biasa sekali ya, gitu. Ini kita tidak bahas pendidikan di sini. Okay. Untungnya kita tidak membahas itu. Enggak. Oke, berarti Daniel ini asal mana nih? Aku asalnya dari Depok, cuman papaku orang Sumatera Utara, mamaku orang Surabaya. Batak berarti. Batak. Batak ya. Iya. Oh iya, Napitu ini berarti Batak. Betul. Ya. Oh, biasanya kalau kita bahas sedikit bahas suku gitu ya, biasanya apalagi Batak nih, oh dari suaranya udah cucok meyong banget nih ya kan. Enggak perlu diragukan lagi, orang Batak mana ada yang suaranya tidak bagus? Tidak ada ya. Sesumbang-sumbangnya mereka masih bagus daripada kita yang tidak bisa bernyanyi, guys. Oke. Okay. Ini memuji gitu aku. Memuji loh ini Daniel. Iya. Nah, oke. Okay. Mantap. Oke, Daniel, berarti gitu, kesibukannya apa nih hari-hari ini? Kalau buat hari-hari ini, menyelesaikan kewajiban ya, skripsi. Sebagai mahasiswa ya. Pasti skripsian. Terus kalau di bidang musik ya, mungkin sekarang lagi nyari reguleran gitu. Selain itu juga ya, ada kerja sampingan kan, aku juga bikin-bikin rice bowl gitu. Oh, usaha entrepreneur banget ya. Wow, keren banget. Daniel, kalau boleh tahu bermusik sudah mulai dari kapan? Kalau bermusik itu sebenarnya udah dari kecil sih. Mm-hmm. Jadi awalnya itu aku pengen ikut paduan suara di SD. Oh, okay. Cuman waktu itu tuh nggak tahu kenapa dalam satu ruangan kayak sesi audisi gitu, terus aku tuh nggak dipanggil. Oh. Tapi yang lain udah, jadi dari situ aku kayak kecewa sama musik. Akhirnya tiba-tiba kelas 3 atau kelas 4 waktu itu diajak buat ngikut paduan suara, bukan paduan suara, lebih ke vokal grup buat 17-an. Di sekolah itu? Di sekolah, bro. Padahal mereka nggak tahu aku punya bakat apa gitu kan nyanyi. And then kayak udah ngikut itu dan mulai dari situ lah mulai berkembang. SMP ngikut band, SMA ngikut band dan puji Tuhan menghasilkan beberapa prestasi. Baru pas kuliah ya melanjutkan apa yang sudah dikembangkan dari kecil itu. Bahas prestasi nih ya, aku mau contek dulu nih, prestasi banyak banget loh ya ini Daniel ya. Ini dari yang SMA dulu ya kita bahas. Ya. Dari SMA ini ada juara satu lomba band SMA Kristen Ketapang 3 di tahun 2018, juara 1 ya, juara 1 band. Lagi nih ya, di tahun yang sama juga juara 3 lomba band SMA Kristen Penabur Cibubur. Tuh, juara 3 ya. Juara 1 lagi di tahun 2019, lomba band juga SMA Lab School Cibubur. Tuh, banyak nih ya guys, aku agak minder dikit nih ya guys ya. Terus ada lagi juga juara 1 lomba band SMA Regina Pacis Bogor 2019. Juara 1, ada lomba masak juga guys. Wah, sesuai nih sama entrepreneurnya dia ya gitu. Juara 1 lomba masak Ketapang Got Talent 2019. Ah, itu yang SMA ya? Yeah, SMA. Mas SMA sampai SMA. 2019. Oh, banyak prestasi di SMA ya. Wow, luar biasa sekali seorang Daniel ini. Meskipun awalnya dulu waktu SD dipandang sebelah mata ya kan, dipikirnya nggak punya bakat, ternyata bakatnya luar biasa loh guys. Dia bersama dengan bandnya bisa membawa juara-juara. Nggak ada yang harapan loh ini, juara 1 dan 3. Ini nggak mau juara 2 ya memang sebenarnya kayaknya. Kayaknya kita menolak menjadi yang kedua kali. Berarti harus jadi yang pertama terus ya, luar biasa. Kayaknya udah sedikit visi misi seorang Daniel ya, dilarang menjadi yang kedua, harus menjadi yang pertama selalu. Oke, itu prestasi luar biasa Daniel saat SMA atau sekolah lah ya. Berarti waktu kuliah nih, apakah juga ikut UKM-UKM juga nih di UB? Sempat. Jadi awal-awal itu aku
punya apa ya, kayak pemikiran, jadi untuk ngikut UKM itu dua, yang satu musik, yang satu bisnis. Jadi antara ngikut LKM bisnis di fakultas, sama di UKM itu ngikut, aku tuh ikut home band. Home band, nah terus apa namanya, home band ini lumayan, ya paling aku setahun kayaknya, setahun aktif gitu. Aku waktu itu di bidang PSDM, tapi sebenarnya secara bermusiknya aku rada kurang, karena memang aku kan ngambil majornya itu teknologi pangan. Teknologi pangan ini penuh dengan praktikum, dan akhirnya ngebuat aku jadinya agak mengesampingkan musik ini dulu. Sampai akhirnya aku ketemu Flois, itu PSM di Fakultas Teknologi Pertanian. Flois ini pengen pergi ke Busan. Okay. Jadi masuk ke cerita di mana aku ngikut ke Busan ini kompetisi. Jadi benar-benar itu gerbang pertama aku untuk bermusik lagi di kampus. Luar biasa sekali ya. Membahas tentang yang disinggung tadi antar busan-busan itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Karena itu juga sebuah prestasi yang juga kamu mendapatkan prestasi juga kan di sana. Seperti apa gitu kan. Penasaran, aku juga penasaran karena prestasinya banyak banget. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Music Generation where music matters. Halo, kembali lagi di Music Generation where music matters, masih bersama dengan Daniel. Gitu, aku panggilnya Daniel aja soalnya panjang banget namanya. Gitu, sama kayak namaku sebenarnya. Cuman kalau namaku kan gampang ya. Oke, balik lagi untuk prestasi seorang Daniel di tingkat kuliah lah ya, perguruan tinggi. Oh, tadi sudah disinggung tentang Busan-Busan, tapi sebelum kita membahas prestasi yang di Busan itu, nah, kita bacakan dulu prestasi-prestasinya supaya relate gitu loh, maksudnya kayak ngerti banget nih ya kan, sobat musik di rumah. Yang pertama ini ada juara 1 PKMK MIP jurusan FTP UB di tahun 2020, baru masuk langsung ini ya. Langsung dapat ini loh, juara gitu, luar biasa sekali. Terus juga sebagai finalis Pimnas ke-34 2022. Oh, Pimnas loh, luar biasa. Pimnas loh guys, nih guys, udah bukan ini lagi tingkat-tingkat kampus apa, ini udah Pimnas. Terus udah second prize Pop and Acapella Busan Choral Festival Competition, ini yang disebut tadi ya. Ingat ya. Second prize Pop, berarti juara dua ya itu. Hitungannya seperti itu. Hitungannya juara dua. Terus ada Gold Diploma in kategori Ethnic BCFC tuh. Nasi di Busan itu juga, dan juga Gold Diploma in kategori Pop and Acapella. Dan masih di kategori yang sama di Festival Competition itu di Busan, dan juga juara satu Pekan Seni Mahasiswa Daerah tahun 2024. Tuh, nggak ada kan yang di luar dari juara tiga ini kayaknya. Memang sudah tiga besar terus emang yang ditarget sama seorang Daniel. Luar biasa banget ya Daniel ya. Oke, bahas-bahas tentang Busan Choral Festival Competition. Awalnya? Oke, jadi awalnya itu sebenarnya aku ditawarin sama temen di kelas. Jadi ada emang temanku di kelas ini, dia ngikut, udah dari lama ngikut Flois ini. Terus kayak mereka bilang, oh pengen ke Busan nih. Terus aku kan emang dari kecil emang ya namanya kita mungkin segenerasi gitu ya. Sering banget dapat influence dari Korea-Korea ini. Bener, kan. Jadi kayak aku mikir kayak, ih pengen ke Busan nih. Cuman kalau ke Koreanya cuman jalan-jalan doang kok kayaknya kurang, kurang gitu. Ya. Jadi kayak mending ya udah kita ke Korea terus berprestasi mungkin lebih baik gitu. Mungkin orang tua lebih rela kali ya memberikan anaknya kayak privilege untuk pergi ke luar negeri gitu. Ya udahlah, at least dia berprestasi gitu. Terus akhirnya ya udah aku join, dan itu kita kalau nggak salah ya bulan Mei itu persiapan gitu sampai Oktober kita pergi ke sana. Di tahun? Gitu. Tahun 2023. Oh, tahun lalu banget ya. Iya, tahun lalu banget. Oke. Wow, luar biasa sekali. Kayak
kalau orang kuliah kapcagi tiba-tiba gitu. Yeah. Tiba-tiba ke sana gitu kan, kayak ya udah kita ikut-ikut kompetisi, siapa tahu. Siapa tahu, dari kata-kata siapa tahu ini ternyata emang gitu kan prestasinya banyak banget gitu kan. Berarti ada 3 kategori yang kamu menangkan ada ya? Ada 2. Sebenernya. Jadi sebenarnya yang dimenangin tuh 2 kategori. Jadi pop and jazz sama etnik. Nah, dua-duanya dapat gold. Jadi kalau misalkan di sistemnya choir internasional itu memang dia every single team itu emang dikasih apa namanya predikat gitu lah. Dan kita dapatnya untuk kita itu gold etnik sama gold pop jazz. Cuman untuk prize-nya memang dia ngasihnya 1, 2, 3. Jadi dapat second prize buat yang pop jazz-nya gitu. Oh, wow. Berarti udah masuk kategori yang gold dan juga dapat second prize itu juga apresiasi yang luar biasa. Ini international loh ya. International competition yang dari awalnya coba-coba gitu kan, ternyata memang membuahkan hasil. Jadi orang tua lebih legowo banget ya. Jadi kayak lebih bangga gitu, wow anak aku gitu. Kita berangkatkan untuk kompetisi sekalian jalan-jalan gitu kan. Tapi ternyata juga pulang membawa prestasi luar biasa. Siapa yang gak bangga? Tentu aja orang tua dan pastinya UB ya. Karena mau gak mau itu kayak bawa prestasi mahasiswa mana sih itu gitu kan. Mahasiswa Universitas Brawijaya. Keren banget. Tepuk tangan dulu dong buat Daniel. Luar biasa sekali nih. 10.000 penonton yang ada di belakang sini ya. Oke, kalau gitu aku mau dengerin suara kamu. Boleh ya Daniel ya? Boleh banget. Kita akan mendengarkan suara emas dari seorang Daniel seperti apa. Langsung aja, ini dia penampilan spesial dari Daniel. Berat bebanku meninggalkanmu, separuh nafas jiwaku sirna. Bukan salahmu, apa daya ku, mungkin benar cinta sejati tak berpihak pada kita. Oh, kasihku sampai di sini, kisah kita jangan tangisi keadaannya. Bukan karena kita berbeda. Dengarkan lagu ini, melodi rintihan hati ini. Kisah kita berakhir di Januari. Selamat tinggal kisah sejatiku. Oh, pergilah. Kita jangan tangisi keadaannya, bukan karena kita berbeda. Dengarkan lagu ini, melodi rintihan hati ini. Kisah kita berakhir di Januari.
slowly is the sweetest thing. And it don't change if I had it my way. You will know that you are. You're my coffee that I need in the morning. You're my sunshine in the rain when it's pouring. Would you give yourself to me? Give it all. Oh, I just wanna see. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you're the star. Where you go, I follow. No matter how far. If life is a movie, then you're the best part. Oh, oh, you're the best part. Oh, oh, it's the sunrise and those brown eyes, yes. You're the one that I desire. When we wake up and then we make love, yeah. It makes me feel so nice. You're my water when I'm stuck in the desert. You're the Tylenol I take when my head hurts, yeah. You're the sunshine of my life. Oh, oh, oh. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you're the star. Where you go, I follow. No matter how far. If life is a movie, oh, you're the best part. Oh, oh. Say something. If you love me, won't you? Won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? Love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? Oh, if you love me, won't you say something? If you love me, won't you? Love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me. Say something, yeah, hey. Oh, you're the best Oh,
jalannya waktu, akhirnya kita berdua bertemu. Oh, diriku tersipu malu melihat sikapmu yang lucu. Suatu hari kau jadi milikku, tak akan ku lepas dirimu, kasih. Bila waktu mengizinkanku menunggu dirimu, ku rasa ku telah jatuh cinta pada pandangan. Always on my mind. In the magazine you show up, baby girl, your beauty makes my mind blown up. Your personality is calm and friendly, the kind of girl that you always be with me. Once I start, no, I won't fall back. Give myself a number, so please call back. Hey, ku rasa ku telah jatuh cinta pada pandangan.